mesin tetas otomatis rak geser. Nah, jadi ini pakai double dinamo. Nah, ini nanti dinamonya muter, raknya geser kanan kiri buat muterin telur. Ini double dinamo. Nah, ini pemanasnya ini dari lampu pijar ini. Lampu pijar, nah lampu ini dihubungkan ke termostat yang ini. Nah, ini pengatur suhunya. Nah, ini timer untuk muterin dinamo. Jadi ini diaturnya di setnya 8 detik dinamonya muter sama 4 jam mati. Nah, ini sensor suhunya ditaruh di paling tengah. Nah, itu yang dekat ayam. Nah, cara kerja itu yang tadi rak geser itu kayak gini. Nah, jadi di bawahnya ini dikasih rel lagi nih. Ada relnya biar encer.